Hai, Assalamualaikum. Okey, ini praktiskan diri 7.1B muka surat 190, soalan nombor 2. So, baca soalan Encik Rashid bersenam setiap hari untuk menjaga kesihatan dirinya. Graf jarak masa di sebelah menunjukkan jarak masa larian Encik Rashid dari rumahnya ke taman. So, maksudnya dia bermula daripada sini adalah rumah. Dan daripada rumah ke taman permainan. So di sini daripada rumah dia sampai ke taman dan balik semula ke rumahnya. So kat sini adalah rumah. Daripada rumah ke taman dan taman ke rumah. So hitung beza laju. Hitung beza laju. So beza larian dari rumah ke taman, dari taman ke rumah. So kat sini kita kena cari 2 dan kemudian kita kena tolakkan. Okay, hitung beza-beza itu adalah operasi tolak. So untuk jawapan, okay, soalan 2A, okay, soalan 2 dia nak beza. So beza kita cari dulu satu dari rumah ke taman permainan. So laju dari rumah ke taman. Okay, so formula laju adalah perubahan jarak bahagi dengan perubahan masa. Okey, so daripada rumah ke taman. So jarak dia adalah 2.0. So perubahan dia 2.0, kita tolak dengan yang awal ni adalah 0. So 2.0 tolak 0. Dan masanya adalah di bawah. So baca 20. Okey. So dia nak dalam bentuk kilometer per jam. So ini adalah jam. Unit dia bagi adalah minit. So minit kena tukar kepada jam dengan bahagi 60. So di sini kamu akan dapat 2.0. 2.0 bahagi 20 bahagi 60. Kamu akan dapat 6 kilometer per jam. So kat sini dapat 1/3 ataupun nak kira terus dapatlah 6 km per jam. Okey, so dapat 1. So yang kedua kita kena kira laju dari taman ke rumah. So sama juga perubahan jarak bahagi dengan perubahan masa. So perubahan jarak daripada sini ke sini, so jarak dia samalah. So 2.0, last kali adalah sampai balik tempat 0. So 2.0 tolak 2.0, dapatlah 2.0 ataupun 2. So perubahan masa, so sini ada perubahan sikit lah. So mula daripada 20 minit berakhir dengan 50 minit. So masa di antara ini adalah kita kena tolak lah, 50 tolak 20. So 50 tolak 20. So dekat sini dapat 2.0/30. So yang ini minit, so tukar dalam jam. So kamu akan dapat 2 bahagi 4 kilometer per jam. So bolehlah kita cari beza. So beza mesti kena tolak lah. Apa nak tolak apa, 6 km. So tak payah tulis dia punya ni pun tak apa. So 6 tolak 4 sama dengan 2 km per jam. Okay, soalan B. Soalan B, hitung laju purata keseluruhan. So keseluruhan, so bila keseluruhan, formula yang sama, laju kita kena cari dia punya jumlah jarak. Jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Okey, jumlah jarak ni adalah dia ada 2 perjalanan kan. Rumah ke taman adalah 2.0 km. Lepas tu daripada taman ke rumah 2.0 km. So 2 tambah 2 kamu akan dapat. So daripada rumah ke taman 2, taman ke rumah 2. So masa daripada mula 0 sehingga sampai balik ke rumah adalah 50. So 50. Okey, so 50 kita tukar kepada jam bahagi dengan 60. So 2.0 tambah 2.0 tambah 4. So yang ini dapat 5/6. Ataupun nak kira lamsan terus pun boleh. So kamu akan dapat 4.8 km per jam. Okey. So jarak keseluruhan, laju purata keseluruhan lari Encik Rashid adalah
4.8 km/jam. So untuk soalan C, huraikan gerakan. So huraikan mesti ada tiga benda. So huraikan kita kena buat ayat, huraikan gerakan Encik Rashid. So Encik Rashid bergerak dengan laju berapa, sejauh berapa, dalam masa berapa. So kena ada tiga maklumat ni. Okey, so Encik Rashid bergerak dengan laju purata, tapi nak tambah dekat sini satu lagi, laju purata. So laju purata laju purata berapa yang kita kira ambil, yang kita kira tadi 4.8 km/jam. Sejauh berapa? Sejauh 4 km ataupun 4.0 km dalam masa berapa minit? 50 minit. Itu sahaja, terima kasih.